Ibunya almarhum Kang Anto, ibu kandung. Nama siapa? Namanya siapa? Maria. Kalau bapak? Kalau bapak sedih. Ini yang terakhir dia pegang ya? Ya, yang dipakai buat bikin lagu masih. Ini juga? Simfoni Tarling. Yang di Jakarta, bukan ya? Yang gimana ya? Gimana? Yang di Jakarta itu. Oh, enggak salah waktu Simfoni Tarling kan mama jadi berangkat. Oh, Simfoni Tarling. Iya. Rawat di rumah sakit kayak gimana? Coba. Oh. Magnet ini tuh. Oh, magnet. Yang mungkin ada saya yang berhutang itu bisa di karena saya posisinya waktu itu nggak di sini. Mas, makasih. Sejarah Tarling. Sejarah Tarling yang versi mama. Tapi sudah dirangkum, sudah ditulis. Baru menonton ceritanya, cerita ke saya juga kalau untuk masalah sejarah Tarling. Sebagian memang pernah disampaikan masalah sejarah Tarling. Impian dia yang belum tercapai apa sih soal Tarling? Kalau soal impian, karena mama itu orangnya sangat-sangat imajinatif. Banyak hal yang memang ingin dicapai. Banyak hal yang ingin dicapai. Dia nulis buku, salah satunya bahasa Cirebon ya. Bahasa Cirebon, kalau bahasa Cirebon juga sebetulnya sudah terwujud kan? Itu ya. Sama Kasawana. Ya, mama juga kan termasuk salah satu tim penyusun pelajaran bahasa Cirebon. Iya. Jadi kalau cita-citanya ya memang sangat banyak yang belum tercapai. Ya, keinginan untuk menghidupkan lagi Tarling, maksudnya menghidupkan Tarling yang lebih inovatif, dibiarkan berkembang, tapi Tarling yang mengikuti pakem tetap dipertahankan. Nah, kalau untuk perkembangan kita, beliau kan sempat bilang tuh, Mbak Diana juga sudah coba untuk berinovasi. Mas, ya. Namanya siapa mas? Ika. Ika ya. Ika. Yang ke nomor 5. Iya. Anak nomor 5. Iya. Nah, sedangkan yang pengen dipertahankan sama mama salah satunya adalah Tarling yang menurut Pak Kom. Menurut Pak Kom. Salah satu inovasinya yang sempat dilaksanakan itu waktu beliau tertata dengan mama ulang tahun yang ke 7 kalau nggak salah. Itu kita bikin pementasan Tarling. Walaupun bentuknya bukan dengan gamelan, tapi tetap dengan pakem gamelan. Yeah. Tapi semua alat musiknya adalah gitar. Yang digunakan untuk gong pakainya gitar bass. Ya, tetap pakemnya adalah dari gamelan, tapi aplikasinya lebih hanya gitar, suling. Yeah.
pernah-pernah kita selenggarakan di gedung seni Nara Santang itu terwujud walaupun masih belum dikemas atau didokumentasikan, iya. Hanya dokumentasi biasa adanya, iya. Saat itu belum dibentuk dalam sebuah rekaman atau itu. Kalau menurut dia tuh pakem Tarling itu seperti apa sih, Pak? Kalau dengan sekarang muncul Tarling Dangdut segala macam. Kalau Tarling itu secara simpelnya kita ngomong gamelan, nada-nada gamelan yang diberikan dengan kita. Jadi itu salah satu hebatnya orang-orang Cirebon sebetulnya, inovasinya orang-orang kita zaman dulu. Jadi memang kalau kita mau ngomongin tari, itu bentuk modern dari gamelan, bukan musik tradisional sebetulnya, tapi akhirnya menjadi tradisinya masyarakat, akhirnya jadi sebuah budaya yang muncul. Itu yang beliau ceritakan, termasuk dengan urutan kronologis apa ya perbedaan kita yang pernah ditulis Pak Supali itu ya? Iya. Yang pernah ditulis Pak Supali itu? Iya. Itu kan Mama itu mendapatkannya langsung dari Mang Dinda. Iya. Ya, ini cerita. Saya dari cerita. Tapi enggak diambil kita ya, karena Marsuta bapaknya Mang Dinda itu ahli gamelan, jadi dia nyetemnya memainkannya itu juga nggak ada. Yang menjadi dasar, kemudian dikenal masyarakat sebagai belum Melodi Batanggal. Ya, sekitar tahun 65, berubah jadi ini. Saat kalau tidak salah itu bulan tahun RRI, waktu itu posisi RRI masih diambil oleh kepala dinas pendidikan dan kebudayaan. Saya lupa tapi namanya. Itu bahasa yang dikeluarkan adalah Melodi Kota Udang. Orang-orang yang merantau, orang-orang Cirebon yang ada di mana, mereka tetap menggunakan Melodi Kota Udang. Sing ngelatar itu kudu elek. Jadi dulu itu Tarling itu bukan Tarling. Saat diucapkan, dinamakan sebagai Tarling, sing ngelatar kudu elek. Cuman karena memang dominan yang ditransfer dari gamelan yang banyak yang dimainkan dari alat gitar, kemudian juga sulingnya juga sangat dominan, ya orang lebih mengenalnya. Padahal perangkatnya saat itu yang paling sederhana hanya gitar sama sendok. Sendoknya buat ketrek ya, cuma sendok. Tapi kemudian dibentuk dalam sebuah pertunjukan dan itu kemasan kalau yang sudah siap ada beberapa, cuman karena waktu terakhir apa ya, ada kesibukan lain jadi sempat membongkar lagi. Kalau dingin harus.
apapun. Ini jadi bikin grup ini sih, apa pun kalau ini 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 apa